الحمد لله والشكر على نعمة الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد pemirsa SSTV yang kami hormati, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam acara sosialisasi keputusan Dewan Isbat, di mana tema yang akan diangkat pada kesempatan kali ini adalah tentang permasalahan seputar pemanfaatan daging dan kulit hewan kurban. Tema ini diangkat tentu saja masih banyak di kalangan kaum muslimin yang belum memahami dengan benar keterkaitan dengan permasalahan pemanfaatan daging serta kulit hewan kurban. Yang tentu saja ini perlu ke dalam penjelasan agar dalam pelaksanaan kurban sesuai dengan yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak masalah-masalah yang muncul keterkaitan dengan pemanfaatan daging serta kulit hewan kurban, diantaranya semacam bagaimana menjual kulit hewan kurban, apakah diperbolehkan atau tidak, kemudian bolehkah kulit kurban diperuntukkan untuk keperluan masjid, dan terlebih penting adalah masih banyak permasalahan tentang hak kurbani, sehingga masih banyak yang beranggapan bahwa hak kurbani itu harus sepertiga dari hewan kurban itu sendiri. Juga masalah-masalah yang lainnya, maka untuk memperjelas bagaimana duduk masalahnya, di samping saya sudah ada Al-Ustaz Wawa Suryana. Beliau salah seorang anggota Dewan Isbat sekaligus sebagai wakil sekretaris Dewan Isbat. Beliau akan memaparkan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pemanfaatan daging kurban juga kulit hewan kurban. Kepada Ustaz, kami persilakan. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yanala Allahu luhumha wa la dimaha wa la yanaluhu taqwa minkum. Alhamdulillah, pemirsa TV Basis, pada hari ini kita bisa kembali bersua dalam program sosialisasi keputusan Dewan Isbat atau Satuan Islam, di mana harus diketahui oleh seluruh anggota dan simpatisan, terutama bagi anggota, setiap putusan-putusan
yang disbah yang dijadikan keputusan oleh pimpinan pusat harus menjadi amalan. Dan insya Allah semua itu berdasar kepada keterangan-keterangan dalil-dalil yang sahih. Memang betul di dalam kehidupan sekarang muncul berbagai pendapat tentang pemanfaatan dari kulit dan yang lainnya yang berkaitan dengan hewan kurban ini. Sebenarnya hal ini pernah terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena masih ada juga pikiran-pikiran ataupun dapat tertentu malahan yang memotong hewan kurban itu punya jatah lebih yang mesti ini mesti diluruskan. Tadi sampaikan bagaimana hak kurbani, kita terdahulukan hak kurbani dari yang namanya hewan kurban itu. Kita tahu bahwa yang namanya hewan kurban ini bukan masalah mahal dan murahnya, tapi yang kita kurbankan adalah seekor kambing, domba, sapi atau yang lainnya, misalnya unta, kebo. Ini menjadi satu pengorbanan seutuhnya dari hewan itu. Adapun penyembelihan adalah syariat. Dan kita sudah disampaikan pada tema juga tentang kriteria dan kurban. Kita tidak akan bahas, misalnya sudah ada yang pas. Ini pemanfaatan ini. Pemanfaatan berkaitan dengan ya daging dan kulit kurban. Jadi yang pertama itu, ini hak kurban yang mesti diluruskan. Wahai Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 36, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair fa'kuru ismallah alaiha shawab fa'idha wajabat junubuha fa'kulu minha wa'at'imul qani'ah wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Sini ada kalimat fakulu minha, makanlah oleh kalian. Kulu di sini adalah kurbani. Makanlah oleh kalian kurbani, orang yang berkurban, wa imul qani'ah wa mutar, dan bagikanlah kepada orang yang al-qani', yaitu yang tidak meminta-minta, orang yang rela dengan apa yang ada padanya. Dalam bahasa kita lebih mudah dengan bahasa qanaah, merasa cukup. Wal mutar adalah orang yang meminta-minta, ya, ada sedikit memaksa, itu namanya mutar. Maka di masyarakat kita pun terjadi dua kelompok ini. Ada yang memang memaksa meminta, ada yang diberi dia terima, kalaupun tidak mendapat bagian, ya tidak apa-apa. Maka di sini ada dua kelompok masyarakat ini sejak dulu, sekarang akan datang akan terjadi seperti itu. Nah yang pertama bagi kurbani, ini kan kurbani itu poin pertama kali disebutkan, pakulu makanlah oleh kalian, minha dari kurban itu. Nah ini yang mesti diluruskan dengan dalil kulu wa'atimu ya, wa'adakhiru makanlah, bagikanlah, dan simpanlah. Ini diartikan kok kenapa jadi kurbani hanya boleh mendapat sepertiga ya. Nah kurbani hanya sepertiga. Kalau menurut dalil itu kulu hitopnya adalah kurbani ya, kulu makanlah kurbani, wa'atimu bagikanlah oleh engkau, oleh kamu, ya, kurban itu enggak kan?
wadafiru dan simpanlah. Artinya awetkanlah, simpanlah terutama, simpanlah oleh kamu kurban. Nah, ini jadi tiga. Mana yang menunjukkan sepertiga tidak ada? Malah kalau dengan hadis ini jadi dua per tiga. Yeah. Maka kalau bagi tiga ya, maka sepertiga dibagikan sepertiga kemudian simpan ya. Nah, simpan sepertiga, kan itu dua per tiga bagi korban. Nah, itu kan bukan seperti itu. Justru di sini tidak ada ketentuan berapa persentase bagi korban. Kita tahu pada masa Rasulullah SAW, Rasul pernah menyatakan jangan menyimpan lebih dari 3 hari. Nah, hadisnya kan perlu saya bacakan juga di hadis. An qatadatabni mu'man anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qama fi hajjatil wada' faqala inni kuntu amartukum alla ta'kulu adhahiya fawqa thalathi ayyamin litas'akum wa inni uhilluhu lakum fakulu minhu ma syi'tum wa la tabi'u luhumal hajja wal adhahi fakulu wa tasaddaqu wastamti'u bijuludiha wa la tabi'uha wa in ut'imtum min luhumiha fakulu in syi'tum. Ini kan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Qatadah bin Nu'man bahwa Nabi SAW bersabda kepada Haji Wada, kami pernah memerintahkan kamu agar tidak memakan daging kurban lebih dari 3 hari. Itu harus habis. Ya. Kenapa? Di tahun pertama itu kan kita tahu bagaimana kebutuhan keperluan jamaah umat pada masa itu akan daging kurban. Nabi tidak mengizinkan untuk tadi menyimpan lebih dari 3 hari. Ini untuk apa? Agar kamu tidak makan daging kurban lebih 3 hari supaya daging kurban itu merata di tengah masuk. Semua kebagian. Dan sekarang kami membolehkannya. Artinya sehingga terjadi pernah dilarang, lalu Nabi membolehkan. Nah, di saat kurban bertambah, kurbannya bertambah, sementara yang mustahil bahkan pada satu saat di saat korban banyak mustahiknya itu masih banyak korban daripada mustahik. Rasul kan pernah bersabda, man syaa'a ittaqa. Siapa yang mau silakan ambil sendiri. Nah, di kita di Indonesia khususnya dunia pada umumnya belum seperti itu. Walaupun sudah ada dan terjadi di beberapa negara. Ya, ada yang mahasiswa yang tinggal di satu negara dari Indonesia, kita tahu dengar tahun 2000-an itu ada yang dapat satu orang itu 6 kg daging. Mahasiswa itu kan di apa ya, di kosannya, kalau kita kosong-kotakan itu 6 orang. Bayangkan itu, 6 orang satu orang dapat 6 kg. Itu 60 kg mau diapakan? Nah, ini kan ada secara hitungan ini jumlah korbani dengan mustahil. Nah, masih sudah banyak kan korbani mustahilnya sedikit, maka dapat 6 kilo. Jadi kita belum sampaikan 6 kilo, 1 kilo pun masih jarang. Ya, mustahil dapat 1 kilo. Nah, di sini bagi seorang korbani tidak ada batasan. Tapi dengan tidak ada batasan malahan kalau bisa berlebihan mengambilnya, maka ada tiga kriteria. Kan kulu watas sodaku, makanlah dan sodakokanlah. Atau tadi kan makanlah, bagikanlah, dan simpanlah. Itu dalam situasi sudah ya yang membutuhkan jauh lebih sedikit. Pas sekarang kan membutuhkan jauh lebih banyak. Nah, maka di sini jelas tidak tepat ketika kurban ini dibatasi sepertiga. Nanti bagaimana kalau kurban ini mengambil? Iya, yeah. Kan ada yang tebak hewan tuan. Tebak, ya. Tebak hewan tuan di mana-mana, sebagian besar alhamdulillah. Pogar dari kita pun ada, beberapa yang pun ada, pesantren Islam dengan beberapa cabang di Indonesia.
itu melakukan, bukan di tempat mereka tinggal saja, ke pelosok-pelosok juga melakukan tebar hewan kurban. Ini kan aneh sih, kurban ini kan tidak mengambil segala-galanya. Nah, jadi ini apa? Hukumnya kamu bahas, silakan makan, silakan bagikan. Terusnya begini, ya. di beberapa daerah, ya. Memang ketika kurban itu menyerahkan ke panitia sebagai jamin kurban, itu mereka tetap berkeyakinan bahwa kurban itu mau tidak mau harus mendapat sepertiga dari dana tersebut. Nah, sehingga masih ada yang memang kurban itu merasa, kok kenapa harus seperti ini kebagiannya? Nah, ini bagaimana cara untuk meluruskan, ya. Terutama bagi panitia khususnya yang menganti sebagai orang yang diamanati oleh kurbani untuk istilahnya untuk membagikan atau mengamanatkan dari kurban itu sendiri, kan? Gitu. Ya, jadi ini memang betul di masyarakat kita ada memang keyakinan kalau dia berkurban atas tidak ikut makan. Iya. Seolah-olah ini bukan tidak, gitu. Iya itu. Nah, itu makanya nanti bisa saja kurban itu mohon maaf. Jangan pernah terjadi juga di satu saat. Kan ada urban atau urunan, ya. Kurban itu dengan sapi. Dengan sapi. Kemudian dia bawa bawa kambingnya. Bawa kambingnya dengan kambingnya. Dia bawa beli kambing. Saya sudah dipotong, kambingnya dia minta. Saya tidak ingin daging kambing, ingin daging sapi. Ya, ada seperti itu. Ada. Masa lebih juga. Ya. Nah, maka di sini kan tidak ada masalah. Apapun, hanya masalahnya gini. Jadi catatan pentingnya, bahwa kurban tidak makan, tidak berdosa. Yeah. Malahan sebenarnya lebih baik kepada yang sedekahkan seluruh punya, kan? Kalau sedekah itu lebih banyak, lebih baik. Lebih baik. Dan pikiran kita mesti berusaha juga dalam hal sedekah. Yeah. Kurban juga, kita selalu mengingatkan pada jami kurban, kurban. Jadi yang menerima itu harus puas. Yeah. Gimana caranya? Misalnya beri uang lingkup jangan terlalu jauh. Jadi dengan uang lingkup yang tidak terlalu jauh, yang mustahil itu menerima daging kurban itu betul-betul puas. Jangan sampai mereka bingung mau dipasak apa itu. Iya. Nah, ini yang mesti dibenahi di masyarakat. Insya Allah, kalau sudah terbiasa, karena jangan kurbankan ayat yang lain pun sama, kan itu kulo wasrobu, kan itu dirama sama, ternyata hukumnya dalam mubah. Nah, itu kan mubah hukumnya. Nah, walaupun ambar, ambar kan mubah. Akhirnya di sini, kalau dia seluruhnya disuruh, aku cahitnya. Apalagi memang di perkotaan. Mereka yang namanya dengan daging bukan lagi hitungan pekan. Bahkan diabet, bahkan sehari bisa berapa kali. Yeah. Yang di daerah, bahkan di kota juga mungkin yang sangat apa ya, terisolasi di kota, masih juga ada. Yang tidak satu tahun satu kali makan daging. Kalau tidak ada kurbani, nanti dia tidak sempat makan daging. Jadi tidak perlu merasa bersalah. Merasa apa, berdosa, justru kita harus berbahagia ketika ya, ketika bisa mengikhlaskan seluruhnya untuk di sedekah. Jadi tidak ada sebetulnya ketentuan untuk kurban itu sepertiga dari binatang kurban itu sendiri. Sekarang saya banyak juga permasalahan-permasalahan yang lain semacam yang paling pelik itu ada di masalah kulit sebetulnya. Iya, iya. Terkadang kan ketika membagikan itu jami kurban itu agak kesulitan dalam membagikan kulit itu. Apakah harus dipotong-potong? Iya. Atau boleh tidak dijual untuk misalkan kepentingan masjid atau dijual untuk upah misalkan pekerja jam kurban. Oh iya, ini kita kembali pada sebuah hadis. An Ali bin Qal
Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akuma ala budnihi wa an atasabda qabilah miha wa juludiha wa jillatiha wa alla uqtiya gaza minha qal nahnu nu'tihi min indina. Ini Ali menegaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahku untuk menebus hewan kurbannya, mensedekahkan dagingnya, kulitnya, pelananya, dan untuk tidak berupah kepada yang menyembelihnya dari hewan kurban itu. Nah, kami akan memberinya upah dari harta kami sendiri. Ini waktu sendiri begini. Dari hadis ini, seluruh yang ada di hewan kurban itu, coba kemudian kan unta ya, unta itu kan ada pelananya. Nah, jangankan dagingnya, kulitnya, atau yang lainnya, pelananya pun harus dibagikan. Bisa tak kohen. Itu termasuk bagian yang dikurbankan. Nah, sekarang bagaimana nih? Dari jelas dibagikan. Kalau mohon maaf, tadi kulit, bagaimana nih? Nah, kulit, ya jelas bagian dari hewan kurban itu. Kulit itu harus dibagikan. Caranya bagaimana? Satu, di satu tempat ada yang dipotong-potong kecil. Iya. Ya, sebesar ini lah, 30 cm lebih. Terpotong. Saya pernah ingatnya sama jami kurbannya. Kalau tidak semua yang menerima bisa masak. Bisa mengurusnya. Nanti kan diumumkan dia. Iya. Kalau sudah dibersihkan itu kan, dia semua bisa. Nah, itu bagaimana? Ya sudah. Kulit itu dibagikan untuk siapa? Bisa kepada seseorang, kulit kami dikasihkan seseorang, hak-haknya dia dapatkan kulit, misalkan ya, ini bapak kulitnya. Atau misalkan kalau sapi ke seseorang silakan, atau bapak orang satu kulit silakan, dibagikan. Artinya ikut dibagikan, kalau sudah dibagikan si penerima mustahil, terserah ini mau diapakan. Ya artinya kan dia harus apa? Ya tidak mungkin dia gunakan, dijual ya silahkan, dijual. Jangankan kulitnya, dagingnya pun kalau sudah jadi hak milik mustahil, mau diapakan silahkan, mau dipasak, dipersilahkan, dimakan sendiri, disodakokan lagi, atau bahkan satu-satu jualan. Karena kelebihan dirinya, itu boleh, mubah kan. Yang tidak boleh itu nanti si jami kurban menjual kulit, ya. Jami kurban tidak boleh menjual kulit. Kenapa? Karena jami kurban ini kan menjadi pelaku kan. Ya, nanti ada hadis wala tabiuha, jangan menjual seluruh, jangan dijual mau kulitnya, mau dagingnya pun tidak boleh. Nah, boleh itu kalau sudah menjadi hak milik. Kalau sudah jadi hak milik boleh. Ya, persilahkan mau jadi hak milik, jangan kan kulitnya ya. Iya. Nah, dagingnya pun persilahkan. Kemudian sekarang bagaimana dengan nasib? Nah itu sering kali. Jadi dimanfaatkan atau istilahnya panitia menjual kulit itu lalu hasilnya dikemasingkan. Gitu. Nah ini yang harus diluruskan tuh. Niatnya bagus benar, niatnya bagus lah. Tapi secara sahih tidak benar. Kenapa? Karena yang namanya kurban itu adalah sedekah kurban itu sifatnya bukan untuk lembaga tapi perorangan. Coba begini, misalkan saya kulit serahkan, dia dapat satu, lima orang dapat satu kulit ya. Atau dua kulit. Yang lima orang sepakat, ya silahkan. Udah saya terima, dia jual, yang lima orang sepakat, itu bisa silahkan. Cuma kan masalahnya, itu kejadiannya seolah-olah masjid dapat bagian. Nah itu. Nah, mau pakai apa saja, mau berikan karpet, ya tikar, ataupun yang lain tetap. Itu tidak sesuai dengan sunnah. Ya, sunnah itu harus jadi hak milik potongannya. Ya, nanti kan ada al-qani, al-muqtah, sampai ada al-barisul akhir. Ya. Nah, ini kan ada orang yang sangat membutuhkan, ada orang yang dia mendapat pekerja yang terserah. Nah, cuma di sini yang mesti diluruskan satu, ya, panitia tidak boleh menjual. Ya, tidak menjual dari kurban, sama dengan daging, daging itu pun kulit dan yang lainnya. Juga. Tapi kalau sudah diserahkan kepada mustahil, terserah dia mau diapakan. Karena bagaimana itu kan kewenangan sudah ada pada mustahil. Itu sama begini. Sebagai perbandingan,
seseorang misalkan zakat fitrah, dia sudah terima zakat fitrah. Sudah jadi hak dirinya zakat fitrah atau penyangganya. Lalu misalkan dia jual beras berbawah, tapi dah miliknya. Tapi nanti si jari zakat nggak boleh. Nah itu juga sama yang nama jari kurban tidak ada hak, dia hanya mengurus, mengurus dan membagikan. Bukan lagi juga seperti itu. Bahkan ini kepada yang menyembelih ya, jakal. Ya. Nah, tidak boleh dari bagian hewan kurban itu sebagai upah. Misalnya mama kepalanya, kakinya diperuntukkan untuk jakal. Nah, ini sebenarnya tidak boleh upahnya. Nah, sampai Ali mengatakan untuk memberikan upah kepada jakal yang memotong itu dari uang kami. Nah, dari uang jami kurban. Berarti harus bisa ya kalau begitu. Ya, bisa. Jangan dari itu. Bahkan di sini juga, mohon maaf, ada kebiasaan si jami kurban menyembelih sebagian di pasar. Ini walaupun tidak sampai haram, tapi kan sebagian dihina. Kenapa? Ini ada kecemburuan sosial juga. Di masyarakat, kok enak ya jadi jami kurban. Bisa makan lebih dahulu. Ya, makanya kita alhamdulillah di beberapa tempat sudah dikondisikan bagaimana seutuhnya semua dibagikan. Kalaupun untuk jami kurban makan minum ya satu bisa ya, pertama bisa kalau memang misalkan dia beli satu kambing kemudian satu sapi misalkan setiap orang yang minimal yang maksimal oleh 3 orang misalkan. Nah harga saham yang bagus nih harga saham 3,5 misalnya dibelikan semuanya. Ya. Kalau misalkan 3,5 diletakkan kepada kurban ini bahwa yang 1,000 untuk pengawalan silakan diberitahukan. Tapi yang terbaik 3,5 diberikan. Iya. Ya. Bagaimana persiapan? Kumpul aja kurban. Kita butuh makanan segala macam, butuh plastik segala macam. Mereka berguna-guna lagi kan. Nah, yang terbaik yang ketiga ada orang yang sendiri. Sebagian orang sudah berikan semuanya, nanti untuk ini biar kami yang sedekah. Apa? Ada yang sedekah, mana? Plastik. Ada sedekah makanan, itu yang terbagus, terbaik. Bahkan juga, jami kurban yang baik adalah yang sedekah. Saham misalnya 3,5 juta. Iya. Dikumpul 4,5. Kemudian dia beli yang harga 30 juta, itu yang bagus. Dari mana orang itu? Yang saya jual ya. Iya. Karena itu maksimal. Bagaimana selebihnya? Itu sedekah menambah kekurangan. Ini kan lebih bagus kan? Yeah. Hanya memang seperti ini jarang terjadi, tapi ini kan yang terbaik kan? Jadi teknisnya untuk kulit, ya, terutama untuk kulit, itu seperti tadi. Jadi diberikan kepada beberapa orang, ya kawan kulit sapi, atau juga beberapa seorang, nah, karena sekarang memang secara ekonomi kulit sapi itu tidak begitu menjanjikan. Untuk dengan nilai kan, Nah, maka karena itu di sini kita sangat menganjurkan dan alhamdulillah di beberapa tempat di Jamiah Ahlussunnah Islam beberapa cabang dikumpulkan oleh jamiah kurban kemudian diserahkan kepada perwakilan mengadakan semacam asatid, ya ada perkumpulan apa yang namanya perkumpulan asatid kumpulkan baru beberapa asatid dia terima. Nah mereka ini yang ya terus silakan hasilnya dibagikan pada seperti silakan karena kata-kata dibagikan ya jelas sudah jadi milik ya, sudah jadi miliknya terserah dia mau diapakan. Maka di sini satu menjual kulit oleh panitia dan kurban tidak dibenarkan, tidak dibenarkan. Nah, yang dibolehkan adalah kulit itu dijual oleh mustahil. Sudah jadi hak mustahil itu mau diapakan, silakan. Terus kemudian ada juga memang di sebagian masyarakat itu semacam ya istilahnya jami kurban ini sudah menentukan untuk hak untuk A untuk B untuk C nya semacam kulit tadi. Kemudian panitia lah yang menjualkan gitu. Nah betul, nah, itu sebaiknya dihindari karena itu ada tersambung kan, ada ya, sama ya. Maka sebaiknya dihindari. Yeah. Jadi kalau begini kan jelas kalau kita kalau sapi misalkan ini mohon maaf kan kepala
kembali pun dibacakan, dibuka, tinggal apa? Ada yang petaknya itu siapa? Ada yang cokornya? Nah, dikasihkan cokornya, ada yang good, ada yang ekornya kan itu. Ekor gratis apa sih? Jadi semua habis dibagikan. Bagi kepada siapa? Kepada mustahil. Bahkan kebun korban siapa? Kebun juga bisa. Karena ada haknya untuk dapatkan. Jadi korban itu ada hak untuk menerima bagi menerima dari bagian dari hewan korbannya. Kalaupun dia tidak mengambil, ternyata itu lebih baik. Kenapa? Wa antas sodaku itu kan dalam segala hal. Wa antas sodaku, kalau pun jika kamu bersodaku itu lebih baik. Jadi pada intinya untuk kulit korban ini yang penting adalah ketika sudah di hak menerima itu tidak jadi masalah yang mau dijual atau mendapatkan. Tapi kalau belum di hak menerima, berarti panitia atau jual korban tidak berhak untuk menjual. Iya betul. Nah, kemudian di sini juga ada tambahan. Ini orang kaya bagaimana menjadi mustahil? Karena memang ini juga mesti diuruskan pada umat. Ada yang masih berpikir cukup satu kali dalam semua hidup. Padahal kan Nabi tiap tahun berubah. Yang kedua, satu sapi tujuh orang. Sebenarnya itu kamu sapi. Maka yang terbaik adalah bukan satu sapi tujuh orang, tapi satu orang tujuh sapi. Ini yang mesti digelarkan, mesti dibentuk dalam mindset orang itu, perubahan itu satu keluarga cukupkah satu kambing? Aninkah satu keluarga satu sapi? Satu keluarga bisa dua, tiga sapi sampai lebih dari itu. Nah ini insya Allah kalau semangat berkurban tinggi, maka akan kalian dikata Nabi mansyaat tatoan. Siapa yang butuh silahkan ambil. Nah di kita ternyata sampai sehari ini belum terjadi itu. Terjadi kan siapa yang ambil? Saya tidak kan. Kenapa masih ada jenis korban yang mengurus? Karena masih banyak mustahil ketimbang korban lagi. Nah sekarang orang yang kaya boleh, boleh. Ya istilah kaya dan miskin itu kan relatif. Dia kaya di tempat dia itu. Tapi kan beda kampung sudah lain lagi. Beda negara sudah lain lagi. Mungkin di tempatnya dia paling mampu. Tapi ternyata kata tetangga sebelahnya ada perlu dibantu. Nah, jadi di sini emang Islam ya orang kaya sekalipun ya kasarnya lah boleh menerima sodako. Hanya dia mesti malu sebenarnya. Apa malunya harus menerima sodako malah dia senang. Nah, inilah ada ungkapan dalam hadis dalam kapan sebab Nabi Al-Yadu'l-Ulya Khairun Minayati Sufa. Bahwa si pemberi itu lebih mulia ketimbang yang menerima. Di tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Jadi memang ini terjadi di setiap waktu dan setiap tempat, setiap generasi tentang pembagian daging dan kulit. Seperti itu. Jadi begini, kalau sudah jadi hak milik mau diapakan silahkan. Ini masih ada memang. Di kita itu tentang jami korban sendiri Ustaz. Karena jami korban itu kan hanya orang yang diberi amanat saja. Nah seringkali di kita itu masih banyak yang memang jami korban itu ada yang kalau bahasa saya itu sering nyumputkan gitu. Terkadang ada yang memang sengaja anak-anaknya dibawa gitu, ikut campur ke pengurusan. Terkadang ada yang memang disisihkan istilahnya lalu dibawa gitu, oleh anaknya. Ini itu bagaimana? Jadi kalau ada yang mohon maaf ini mesti ya memang itu ilasan sejak awal bahwa jadi korban itu walaupun dia menjadi bagian dari korbani. Misalkan dia sahabat jadi korban juga dikorbani. Nah, boleh istilahnya apa mendapat bagian. Tapi kalau sengaja memisahkan apalagi supaya bagi diri dan keluarganya lebih banyak mendapatkan bagian itu, jangankan dengan sembunyi-sembunyi. Dengan terbuka saja ini tidak boleh dilakukan. Kenapa? Kalau dalam menerima kan
Iya. Itu adalah hak bagi yang dari lima. Tapi kalau mencari mengumpul, maka memisahkan diri, itu kan muncul juga. Nah, jika sama, akan ada di sini. Ini mohon maaf. Jadi dari ketua sampai terus ke bawah semua aja berkorban. Semua harus betul-betul menjaga keikhlasan. Dia walaupun sebagai korban ini, dia ikut juga melaksanakan korban itu. Jangankan istilahnya menyembunyikan. Bagi seorang yang korban, bagi seorang ataupun kelompok, kehilangan timbangan saja. Jangan kehilangan kehilangannya. Misal gini, waktu turun lagi sekian kita atau dari sekian itu. Sampai misalkan 7 kita, 8 kita turun lagi. Lalu waktu dibungkus kecil, kok kenapa hanya tinggal? Kalau tadi kan 7 kita, hanya 6 kita, sekitar kemana? Nah, kehilangan timbangan saja sampai itu jangan terjadi. Oh. Apalagi kehilangan lagi. Ini enak ada kejadian normal. Yang bukan ini cerita dari guru kami ya. Nah, dari guru kami di satu tempat. Nah, dia pas sudah 3 hari ke tempat korban ke berapa? Berapa? Ternyata dia cerita sama saya. Waduh, wah, ternyata di dubuk itu ada daging sekian kilo. Aduh. Nah, itu kan artinya orang yang sengaja kan? Sengaja. Menyimpan. Mungkin nggak sempat diambil. Nah, ini karena ada maka di sini itu termasuk buruk juga kan? Ya, termasuk tindakan yang haram. Walaupun dia bekerja. Tapi kenapa? Dia kan yang mau bekerja itu tidak boleh kan? Dia mendapat bagian sebagai upah. Dari upah ya. Ya, sudah hanya mustahil saja. Maka insya Allah di tempat yang kita lakukan biasa bahwa yang menjadi korban sejak ketua sampai ke bawah sampai semua anggota itu betul-betul apa menjelaskan diri untuk membantu terlaksananya korban itu dengan mereka berkorban apa harta, tenaga dan waktu. Ya itu agak tinggal. Ya, baiklah Pak Yasa, Persis TV yang kami hormati, alhamdulillah sungguh sangat jelas apa yang dipaparkan oleh Rasulullah berkaitan dengan pemanfaatan hewan daging, pemanfaatan daging dan kulit hewan korban. Mudah-mudahan dengan adanya penjelasan tadi kita tidak sama lagi. Dan kita tentu harus berusaha ya sekuat mungkin dalam menjalankan amanah, terutama kepada jadi kurban tentunya yang memberi amanah oleh kurbani. Dalam pelaksanaannya tentu harus sesuai dengan yang disyariatkan, jangan sedikit pun tentu ada kecurangan-kecurangan. Ini tentu saja nanti akan mengurangi terhadap nama soal itu sendiri. Pemirsa dan CCTV yang saya hormati, barangkali dicukupkan dulu untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali di waktu. Aku lupa lihada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.